Yuk, balik lagi bersama gua, Ankofuna di sini. Gua akan kasih tahu kalian bagaimana cara buat thumbnail keren menggunakan aplikasi smartphone. Lo bisa dapat aplikasi ini di Play Store atau di App Store atau di Google Apps. Lo bisa dapat ini dengan gratis. Tapi kualitasnya tidak abal-abal. Jadi buat lo YouTuber yang menggunakan smartphone, lo wajib download aplikasi ini untuk membuat thumbnail lo keren dan orang akan pantengin channel lo. Apa aplikasinya, bagaimana langkah pengoperasiannya, ikuti gua. Langsung saja teman-teman, langkah pertamanya itu masuk ke Play Store, ketik PixArt. Jika sudah download, langsung buka. Nah, terus klik tambah. Nah, ini gua contohin ya. Misalnya mau buat thumbnail tanpa warna latar. Ini kan ada warna merah, putih, biru, dan lain sebagainya. Kita mau buat yang tanpa warna latar gitu, klik. Langsung klik. Sedikit lama ya teman-teman. Terus pilih ukurannya di alat gitu. Kita pilih ukuran thumbnail ya, thumbnail YouTube. Ada paling ujung, langsung diklik. Misalnya teman-teman mau tambahin stiker ini, langsung buat contohin aja ya cara buatnya gimana. Nah, tambahin stiker, terus klik apa yang mau kita cari gitu, kita buat untuk gambarnya. Misalnya YouTube, kita cari YouTube. Nah, ini versi gua, teman-teman bisa sesuai dengan karakter teman-teman nanti ya. Tambah tepi warna kuning, terus cari lagi line garis untuk keren-kerenan aja. Langsung tambahkan garis. Gua maunya di sini. Nah, langsung nanti gua padukan gitu. Setelah itu tulis teks, misalnya thumbnail gitu. Contoh aja. Juga bisa pilih fontnya di sini ya, yang warna fontnya bisa kuning, tepinya hitam atau abu. Kita tambahkan tanda panah, stiker tanda panah. Kita pilih yang ini ya.
anak panah tadi. Nah, langsung kita pilih, terus kita tampilkan di hitam kita. Kita buang satu, sebentar dulu. Nah, langsung kita atur. Kecilin. Ya udah ya. Segini aja untuk editannya. Ini langkah pertamanya sudah gua rasa save. Langsung saya save itu ada tanda panah paling ujung ya. Simpan. Dan yang kita edit tadi langsung kita timpalin ke gambar yang mau kita jadiin thumbnail ya. Kita pilih gambar ya sesuai dengan yang kita ingin jadiin di thumbnail. Ini gua contohin, misalnya gua pilih ini. Terus crop ukuran thumbnail. Tambahkan gambar. Nah, ini yang sudah kita edit tadi ya. Tanpa latar. Nah, jadinya begini. Kita set ukurannya. Dan simetriskan. Nah, kita sudah juga tambahkan sedikit lagi atau tambahkan stiker lagi. Itu tergantung selera teman-teman ya. Misalnya gua tambah stiker lagi. Nah, contohnya apa ya? Nah, ini aja. Buat tepi yang warna kuning dan langsung save. Saya simpan ke galeri gitu ya. Dan langsung aja teman-teman ganti yang hitam tadi di YouTube Studio ya. Sekarang lo masuk ke YouTube Studio. Nah di sini lo bisa langsung ganti thumbnail ya teman-teman ya, bisa edit di sini ya, bisa ganti maksudnya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga konten kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Buat yang mau download, gua taruh linknya di deskripsi bawah. Dan buat yang cari tahu ide konten atau tentang brand, gua juga taruh link videonya di bawah. Bye.